أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. Dan sebagaimana kami tetapkan engkau hanya penyampai, kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab supaya engkau memberi peringatan dan amaran kepada penduduk Ummul Qura dan sekalian penduduk dunia di sekelilingnya, serta memberi peringatan dan amaran mengenai hari perhimpunan hari kiamat yang tidak ada syak tentang masa datangnya. Pada hari itu, sepuak masuk syurga dan sepuak lagi masuk neraka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, selamat bergabung kembali dalam rancangan Halaqah TV9 dan musim baru, semangat baru serta topik-topik yang kami tampilkan dengan tema iaitu kiamat. Dan seperti yang telah pun kita dengarkan tentang ayat pembukaan yang akan menghiasi setiap kali Halaqah pada musim ini, ianya akan menjadikan kita satu renungan untuk kita membuka jendela hati kita bagi memahami tentang tanda-tanda dan juga peringatan akan datangnya kiamat. Halaqah pada saat dan ketika ini akan terus memberikan ingatan, akan terus memberikan peringatan demi peringatan bahawa tempoh masa kehadiran kiamat barangkali sudah hampir dekat. Dan bukanlah tujuan kami untuk menakut-nakutkan anda, tetapi yang penting adalah anggaplah paparan ini merupakan sebagai motivasi dalam agama kita, insyaAllah. Baik, pada minggu ini kita akan mengupas topik yang akan kita nyatakan, iaitu tentang kenapa adanya kiamat. Dan untuk topik ini, saya persilakan yang berbahagia, yang kita kasih, Dr. Daniel Zainal Abidin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar? Baik, alhamdulillah Tuan Haji. Sehat. Dari Pulau Pinang pagi ini. Dari Pulau Pinang, ya. Alhamdulillah. Silakan, Doktor. Baik, terima kasih. Silakan, Doktor. Dan tidak lengkap perbincangan kita tanpa diimbangi oleh ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dipandu, yang akan dibawakan oleh indikator kita, iaitu qori kita, iaitu Ustaz Tarmizi. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar? Halaqah sentiasa merindukan bacaan-bacaan suci untuk guide kita, untuk pandu kita dalam perbincangan yang kita namakan sebagai kenapa adanya kiamat. Jadi itu yang akan kita kupas pada saat dan ketika ini. Baik, kalau telah pun bersedia, silakan kita ambil tempat dulu. Kita akan bahaskan topik ini. Silakan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kiamat merupakan satu perkara yang sememangnya sering dibicarakan orang, sering dibahaskan oleh para alim ulama. Namun, di manakah sebenarnya kunci kepada setiap perbahasan itu agar ianya benar-benar memberikan kesan dan berbekas di hati? Kita tidak mahu pun bercakap tentang kiamat ini masuk telinga kanan, keluarnya telinga kiri. Tetapi bagaimana kita beriman kepada hari-hari kemudian ini dan kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita. Baik, kalau telah pun bersedia, kita lanjutkan kepada perbincangan kita pada kali ini. Ya. Kita akan bercakap tentang kenapa adanya kiamat. Baik, Doktor, soalan saya cukup mudah. Setelah alam yang sebegini cantik Allah ciptakan, kenapa Allah ciptakan pula, Allah datangkan pula hari kiamat itu sendiri? Ya, terima kasih Tuan Haji, Ustaz Tarmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan. Mengapa Allah mencipta alam, kemudian mencipta kiamat, yeah, yang melambangkan kehancuran bagi alam semesta? Secara dasarnya, Allah ada kehendaknya. Sebagai contoh, dalam surah Yasin ayat 82, Allah berfirman, Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqulu lahu kun fayakun. Idza arada syai'an, arada berkaitan dengan iradah. Dia bermaksud Allah ada kehendak.
bila Allah berkehendak melakukan sesuatu, cukuplah dengan kun fayakun. Jadilah ia. Maka alam yang Allah cipta ini tercipta dengan iradah kehendak Allah. Allah juga berkehendak untuk menghancurkannya. Bila Allah berkehendak, dia pasti berlaku. Tetapi walaupun Allah berkehendak, Allah tidak sembrono dengan kehendaknya. Di sebalik kehendak dan penciptaannya, ataupun jika dia menghancurkan sesuatu, ada rahsia dan kebijaksanaan di sebalik kesemua itu. Ada rahsia dan kebijaksanaan. Betul. Okay. Sebagai contoh, kita nak kait dengan kebijaksanaan ilahi berkaitan kiamat. Dan ada satu ayat yang mungkin selepas ini Ustaz Tirmizi akan membacanya lebih terperinci, iaitu dari surah Ali Imran ayat 185. Allah Azza wa Jalla berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, sampai ke hujung ayat. Ya. Setiap yang hidup pasti mati, itu kehendak Allah. Dan kesemua kamu akan diberikan ganjaran. Tuwaffawna ujurakum, ujurakum itu balasan, ganjaran. Kamu akan dikurniakan ganjaran yang setimpal yaumal qiyamah. Jadi hari kiamat, hari hisab. Di dunia, waktu kasab. Kasab artinya berusaha, beramal. Di sana, bukan lagi tempat untuk beramal. Tempat hisab, perhitungan, mendapat ganjaran yang setimpal. Lantas, mengapa kiamat diwujudkan? Supaya dengan mindset kiamat, dengan adanya di minda kita mindset kiamat, semua akan hancur, aku pun akan hancur, kemudian dibangkitkan semula, apa terjadi pada mereka yang ada mindset yang betul? Maka pada hari ini ketika dia berjalan, ketika dia beraktiviti, dia akan berfikir tentang akhir hidupnya. Dia akan berfikir tentang di sana. Bila kita di sini berfikir tentang yang di sana, iaitu kiamat, apa jadi pada kita? Maka kompas kita di sini akan kita betulkan supaya elok di sana. Maka jadilah elok kita di sini. Kita bekerja disebabkan kiamat, disebabkan di sana ada pembalasan buruk baik. Saya akan pastikan saya tidak akan berniaga secara yang salah. Sebab kiamat. Saya berekonomi, saya akan pastikan menjauhi benda-benda haram seperti terjebak dengan riba. Sebab kiamat. Saya bergaul, tapi saya akan pastikan pergaulan saya mengikut syariah sebab kiamah. Saya akan bersokan, bermain bola, badminton, tapi saya akan pastikan sokan saya syariah compliant, berdasarkan syariah sebab kiamah. Maka kewujudan kiamah dalam mindset, mindset itu terhasil daripada kiamah yang Allah firmankan, melahirkan manusia yang tak mengejar kebaikan. Kesannya, dia membuat kebaikan. Alangkah pentingnya mindset itu. Maka sebagai rumusannya Tuan Haji, mengapa kiamah diwujudkan? Supaya manusia di sini sentiasa menyedari bahawa tindak tanduknya di sini dipertanggungjawabkan. Baik, maknanya bahawa rumusannya bahawa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Namun sayangnya ramai manusia beranggapan bahawa kehidupan mereka di sini adalah kekal selama-lamanya. Ya. Sebab itulah apa yang doktor sebut tadi, ya, mereka langgar selangkah-langkahnya. Ya. Baik doktor dan juga indikator kita, kita akan berehat dulu seketika. Saya nak dengar nanti apakah di antara petunjuk indikator yang akan diberikan oleh Ustaz Tirmizi. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan bersama selepas ini. Teruskan bersama Halaqah Tipkan oleh Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Haji, Doktor. Satu ayat yang begitu menarik, yang jelas memberi kefahaman kepada kita tentang erti kehidupan kita di dunia, bahawa balasan yang sebenar bukan di dunia. Balasan yang sebenar ialah apabila kita berada di alam akhirat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran, sama-sama kita hayati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإن
إِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Bahawa sesungguhnya balasan yang sebenar ialah pada hari akhirat akan disempurnakan balasan-balasan kamu. Maka ketika itu barang siapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, sesungguhnya ialah satu kejayaan yang sebenar. Ketahuilah bahawa tidak ada kehidupan dunia melainkan kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Wallahu a'lam. Ustaz Tarmizi ada nak bagi kupasan tentang ayat ini? Kalau kita lihat kepada ayat yang kita baca tadi, jelas kadang-kadang kita atas dunia ada orang dapat balasan baik, ada orang dapat balasan buruk. Yang pastinya balasan di dunia tidak sempurna. Ya. Allah Ta'ala tegaskan di akhirat balasan yang sempurna untuk kamu. Sebab itulah kata-kata ahli sufi, dia kata dunia ini hanya tempat cucuk tanam saja. Kamu akan mengaup keuntungan di hari akhirat kelak. Sebab itulah mereka beramal begitu luar biasa sekali amalan mereka. Cantik sekali Ustaz Tarmizi. Baik, Dr. Daniel. Kiamat pasti terjadi? Ya. Pasti terjadi? Ya. Namun ada juga kelompok yang tidak mempercayai datangnya hari kiamat. Ya. Siapakah mereka? Ya. Tuan Haji, izinkan saya nak komen sedikit ayat tadi. Penjelasan amat mantap oleh Ustaz Tarmizi. Cuma saya rasa nak nyatakan juga betapa Allah menekankan tentang syurga neraka. Dan jika orang bertanya pada kita tentang apakah dia kecemerlangan hakiki, orang bertanya Ustaz, orang bertanya saya Tuan Haji, jika soalan ini dihadapkan pada kita, apa dia kecemerlangan hakiki? Kita mengatakan bukan CGPA yang hebat, bukan SPM yang hebat, bukan sekali itu. Kecemerlangan hakiki ialah dijauhkan neraka, masuk syurga. Allah. Itu mindset Qurani. Aku nak syurga, insya-Allah aku nak syurga. Apa jadi pada orang yang mindsetnya dikuasai dengan slogan aku nak syurga? Insya-Allah jadi ahli syurga di dunia, insya-Allah. Jadi baik. Malaysia selamat, dunia selamat, keluarga selamat, peragut hilang dan sebagainya. Mindset ini ada orang tidak mau beriman. Ada hari kiamat, selepas berlakunya hari kiamat, ada syurga neraka, ada sebahagian tidak mau beriman dengannya. Yang Tuan Haji tanyakan tadi. Ya. Contoh free thinker, atheist. Golongan atheist ini, dia menolak Tuhan. Dia menolak agama, atheist. Dia tolak wujudnya Tuhan sekaligus, dia tolak peranan Tuhan dalam bentuk apa sekalipun. Lantas bila kita mengatakan Allah mencipta kehidupan, Allah mencipta kehancuran bernama kiamat, dia tolak. Bagi dia Tuhan tiada. Hidup ini sekadar kehidupan yang ada. Selepas ini tidak ada bukti. Tidak ada isyarat. Hanya daripada agama, maka dia menolak. Itu atheist. Berapa ramai golongan seperti ini, doktor? Ratusnya belum tinggi, Tuan Haji. Di dunia pun tak sampai 10% yang seperti itu. Tidak tinggi. Ya, tapi tetapi dia semakin meningkat. Makin meningkat. Makin meningkat disebabkan mereka ini orang yang berminda kritikal. Sehingga kan dia hendak pembuktian dalam semua perkara. Bagus. Tetapi bila kita berikan pembuktian berdasarkan pembuktian agama, dia tolak. Itu tidak bagus. Ya. Apakah orang seperti ini daripada orang golongan bijak pandai? Ya. Dia termasuk golongan bijak pandai. Ya, betul. Orang ini kadangkala profesor universiti, kadangkala pensyarah, kadangkala orang-orang sains, saintis dan sebagainya. Dia termasuk golongan itu. Mereka mengatakan mereka ini orang berfikir.
bagus tetapi terbabas dalam pemikiran. Termasuk tu haji, golongan yang menolak ini ialah golongan yang beriman dengan saintism. Ya. Saintism ini berkaitan dengan sains. Sains bagus. Tidak saintism. Science is good but not scientism. Sains bagus, kita mengkaji alam menggunakan teleskop. Dengan pengkajian alam, penggunaan teleskop, kita tahu mungkin tentang anak bulan, bagus untuk haji, bagus untuk Ramadan. Science is good. Scientism is not. Scientism ialah satu kepercayaan bahawa sesuatu yang tak boleh dibuktikan secara saintifik ditolak. Lantas dalam agama Islam, memang ada perkara yang kita mahu pembuktian saintifik. Tadi kita sebut tentang permulaan alam. Boleh kita kaji. Kita sebutkan tentang geologi berkaitan dengan lautan dalam, kata Allah surah An-Nur ayat 40. Ada dua lapis gelombang, kita boleh kaji. Tetapi Allah juga mengatakan tentang kepercayaan alam ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Antara ciri orang bertakwa beriman dengan alam ghaib. Bagaimana kita nak mengkaji alam ghaib menggunakan sains? Maka orang yang beriman dengan saintism, dari kalangan saintis, dia tolak hari kiamat. Baik. Sebab bagi dia tak ada bukti. Maknanya cukup bahaya orang yang menggunakan akal tidak dipandu dengan wahyu. Betul. Mana akal mesti selari dengan wahyu tadi. Betul, kan? Ustaz. Masya-Allah, masya-Allah. Saya teringat firman Allah Taala dalam surah ayat pertama surah Al-Hujurat, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kamu dahulukan akal dan fikiran kamu mengatasi Allah dan Rasul. Masya-Allah. Cantik sekali. Sokongan cantik tu. Sokongan dan juga hujah yang diberikan berdasarkan Al-Quran. Ya. Baik. Doktor, kalau begitu, apakah perlu kita tinggalkan bagi golongan yang tak mempercayai kiamat ini? Sebab kalau kita kata, kalau kita nak memperbetulkan mereka, mungkin satu pendapat mengatakan kita buang masa. Apakah kelompok ini perlu kita tinggalkan begitu saja? Kita perlu mendekati mereka. Tetapi jangan terlampau asyik dengan mereka. Sebab orang-orang yang memerlukan dakwah Islam masih ramai. Kalau kita sekadar fokus pada mereka, kita mungkin akan kerugian di sudut kita terlepas pandang golongan lain yang memerlukan. Sebab itu Nabi SAW berdakwah pada Quraisy. Ya. Tetapi Quraisy menolak peringkat awal. Tak apa, cari orang lain. Kabilah-kabilah lain. Tapi akhirnya beri tumpuan pula pada Quraisy ketika berlaku pembukaan Mekah. Jadi tak terus menolak. Saintis ini kadangkala Tuan Haji, di satu peringkat dia menolak. Tetapi selepas dia mengkaji sains, dia menerokai penemuan-penemuan. Kadangkala dia terfikir ketika itu, terlampau kompleks kejadian alam, tetapi ketika ia begitu kompleks, ia begitu sistematik. Ketika ia begitu kompleks, ia begitu sistematik, teratur. Ya. Dr. Anthony Flew, pakar etis Tuan Haji selama 50 tahun. Dr. Anthony Flew dari UK. Ini bukan bukan etis biasa. Tok guru etis. Akhirnya dia mengkaji DNA. DNA. Selepas dia mengkaji DNA, dia membuat rumusan. Ini begitu kompleks. Tetapi dia ikut undang-undang yang begitu hebat. Siapa mengajarnya? Kesannya apa berlaku pada etis ini? Dr. Anthony Flew akhirnya mengakui there is a God. Akhirnya, selepas 50 tahun. Jadi, dosa sangat membuangkan masa betul, tapi tidak boleh langsung meninggalkan mereka sama sekali. Sebab kadang-kadang dia tak terketuk hari ini, dia terketuk besok. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik, Doktor. Satu lagi soalan tentang golongan etis ini. Kalau dalam bentuk komunikasi, komunikasi bagaimana yang sekurang-kurangnya sesekali boleh kita layan dia seperti yang Doktor katakan tadi? Soalan mencabar Tuan Haji. Ustaz, tolong saya. Allahu'alam Tuan Haji. Pintu masuk kepada Allah, pintu masuk kepada kebenaran ialah akal. Akal. Sebagai contoh, ini pembuktian saya nak utarakan dari Al-Quran. Contoh Al-Baqarah 164. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Penciptaan langit dan bumi, perubahan malam dan siang, bahtera yang melayar, angin bertiup, hujan yang turun. Semua itu kata Allah, la ayatil liqaumi yaqilun. Tanda ada Tuhan. Tanda kebenaran Allah bagi yang mau berfikir.
Jadi Allah sudah beri satu jalan untuk bertemunya. Zat Allah tak boleh dikesan, zat Allah tak boleh dilihat. Tapi kamu akan meyakini Allah ada walaupun tidak melihatnya dengan menggunakan akal. Menggunakan akal untuk buat apa? Berfikir tentang apa yang Allah cipta. Jadi itu pintu masuk. Sebab itu pendekatan, Tuan Haji tanya pendekatan. Itulah pendekatannya. Mengetuk minda, menggunakan fakta, kemudian fakta itu mengaitkan tentang besar kemungkinan ada Tuhan. Dengan doa selepas itu, kita harapkan dia terfikir. InsyaAllah, seperti yang berlaku ke atas Dr. Anthony Flew. Berfikir tentang DNA, kemudian menegaskan there is a God. Menemui jalan kebenaran. Ya. Di sebalik kebijaksanaan akal. Ya. Baik, Dr. Daniel, kita akan pun kadang-kadang merupakan satu perkara yang membingungkan kita. Kadang-kadang kehidupan kita rasa berlalu dengan begitu cepat dan kadang-kadang kehidupan kita rasa berlalu dengan begitu perlahan. Namun begitulah kita, satira yang dialami oleh manusia. Namun apabila kita bercakap tentang kiamat, kadang-kadang kita tidak dapat memikirkan bahawa apakah proses itu datang dengan begitu cepat ataupun datang dengan begitu lambat. Baik, dalam perbincangan kali ini kita masih lagi bercakap tentang bagaimanakah alam semesta ini, dunia ini akan berakhir dengan satu perkara yang kita namakan sebagai kiamat. Baik, Dr. Daniel, saya ingin dengarkan kupasan daripada Dr. Daniel bagaimana alam ini yang sebegini indah, petanda-petanda daripada Al-Quran dan juga sains bahawa ianya pasti, pasti akan musnah dan hancur. Ya, Tuan Haji. Di sudut agama, kita berbalik kepada nas ataupun dalil. Hari kiamat berkaitan dengan alam ghaib. Alam ghaib tidak boleh kita ketahui tentangnya melainkan berdasarkan dalil ataupun nas. Dalil dan nas merujuk kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maka Al-Quran menegaskan tentang kewajipan beriman dengan hari kiamat. Wa yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kamu ya Muhammad tentang bila akan berlakunya kiamat. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Ilmu tentangnya di sisi Tuhannya, tapi dia pasti datang. Maka Quran memberi jawapan, dia pasti datang. Cuma kita mungkin sebagai orang Islam, kita nak tahu dekat ke jauh kita dengan kiamat. Ya. Dia pasti datang, tapi dekat ke jauh. Ya. Maka dengan itulah kita perlu memahami hadis-hadis yang menyokong berkaitan dengan kiamat, menyokong dalam bentuk menunjukkan tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda dia bahagi dua. Tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar. The minor signs and the major signs of kiamat. Ada ulama mengkategorikan tanda-tanda itu sebagai yang sudah berlaku, yang sedang berlaku dan yang akan berlaku. Jadi kita mengetahui banyak sudah berlaku. Contoh Ali bin Hatim berdasarkan riwayat Sahih Bukhari menceritakan Nabi SAW pernah bercakap kepada aku dan mengatakan, ya Ali, jika umurmu panjang, kamu akan melihat satu hari seorang wanita berjalan dari Hira pergi bertawaf di Mekah seorang diri tanpa ketakutan. Kalau umurmu panjang, kamu akan melihat itu berlaku. Seorang wanita dari Hira, iaitu Iraq sekarang, pergi ke Mekah bertawaf seorang diri tanpa ketakutan. Adi berkata, aku sempat melihat senario itu. Tanda kiamat dah semakin hampir. Ya Adi, jika umurmu panjang, perbendaharaan Kisra bin Hormuz akan dikuasai umat Islam. Adi berkata, alhamdulillah, itu pun sempat aku lihat. Kita menguasai Parsi. Ya Adi, jika umurmu panjang, kamu akan melihat betapa manusia menggunakan cemeti menyebat manusia yang lain. Adi berkata, itu belum sempat kulihat. Tapi kita yang kemudian melihatnya, orang pembesar-pembesar yang sombong memukul orang lain dalam bentuk hamba sahaya dan sebagainya. Jadi, sudah berlaku. Ada yang sedang berlaku. Sebagai contoh yang sedang berlaku ialah sekarang timbulnya kejahilan, seks bebas, minuman arak dan Nabi berkata akan timbul ruwai bidah. Hadis Ahmad
tarafnya Hasan, Ruwaibidhah. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu Ruwaibidhah?" Itu orang yang jahil, tapi nak cakap banyak tentang perkara umum masyarakat. Ramai dah sekarang terhasil ustaz manusia seperti itu. Cakap tentang agama, tapi tak tahu apa bab agama. Nak komen itu, komen ini. Tapi Quran dan Nas tidak dikuasai. Ruwaibidhah, kata Nabi. Nampak dah, sedang berlaku. Yang belum berlaku, itu kita bincang kemudian. Caca dan sebagainya. Itu sudut agama, Tuan Haji. Ya. Okey, di sudut sains. Orang tak beriman dengan kiamat, tetapi bagi dia ada pertanda alam akan hancur. Ada satu laporan oleh The Guardian, 10 Ogos 2015, agak baru juga. Tajuknya begini, Universe slowly dying as old stars fade faster than new ones are born. Artinya, universe slowly dying. Apa maksudnya? Alam ini sedang menuju kematian ataupun kehancuran. Alam ini, kata saintis, sedang menuju kehancuran, dan isyaratnya, Tuan Haji tanya tentang petanda. Yeah. Isyaratnya, bintang-bintang lama semakin hancur. Tanda kehancurannya, dia fade. Fade artinya lampu cahaya dia semakin menghilang. Kemudian dia menghancur. Dan bintang-bintang baharu tak begitu ada. Maka bagi saintis, ini pertanda universe slowly dying. Alam ini menuju kehancuran. Itu pertandanya, antara contoh. Maknanya bintang makin lama makin berkurangan. Berkurangan. Bintang baru tak timbul sangat. Bintang sedia ada semakin hancur. Jadi pertanda apa? Tanda batu bata yang menghasilkan bintang tidak ada. Tidak ada. Jadi semakin tua, menuju kehancuran. Itu segi sains. Jadi sains menerima, saintis menerima alam akan hancur. Tak lama lagi. Jadi petanda-petandanya sudah wujud, ya. Sudah ada, faktanya sudah ada, hanya menunggu masa dan ketikanya. Satu soalan pendek sebelum saya pergi kepada indikator. Adakah doktor merasakan bahawa kiamat itu sudah dekat ataupun makin dekat? Memang dia sudah dekat. Semakin pun betul. Sudah dekat sebab banyak petanda-petanda ataupun tanda-tanda kecil berlaku. Dan isyarat tentang hampirnya tanda-tanda besar pun nampak. Isyarat tentang tanda-tanda besar pun nampak. Contoh bumi Arab, ya. Kacau bilau, sudah mulai nampak. Syria bergelojak, sudah nampak. Yang membawa akhirnya, yang mungkin membawa akhirnya oleh tanda-tanda besar. Ya, kita semakin hampir dengan kiamat, Tuan Haji. Baik. Ya. Terima kasih, Dr. Daniel. Indikator daripada Ustaz Tarmizi tentang call sign. Apakah di antara tanda-tanda yang kita mau dengar lagi, apakah yang telah pun difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Alhamdulillah, ini hebatnya Islam. Allah Taala, walaupun hari kiamat itu dirahsiakan, hanya berada pada pengetahuan Allah, tapi Allah Taala berikan tanda-tandanya. Seperti orang munafik, kita tak tahu siapa munafik, tapi tanda-tanda ada, ciri-cirinya ada. Begitu juga perkara yang sehebat besar kiamat, walaupun Allah Taala tak beri tahu bila, tapi tanda-tandanya ada untuk kita supaya kita bersiap sedia. Daripada surah Muhammad ayat 18, sama-sama kita hayati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtah. فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ. Maka tidak ada lagi yang mereka tunggu melainkan saat kiamat yang akan datang kepada mereka secara mengejut. Kerana sesungguhnya telah lahirlah tanda-tanda akan kedatangannya. Kalaulah demikian, maka bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan yang diberikan kepada mereka apabila saat kiamat itu datang kepada mereka? Mudah-mudahan kita menjadi golongan orang yang menyesal sebelum datangnya hari kiamat. Baik, terima kasih disampaikan oleh Ustaz Tarmizi. Maknanya kesimpulan yang dapat diungkapkan dalam takat perbincangan kita bahawa dunia, alam semesta akan menemui titik noktahnya, iaitu kiamat. Persoalannya, kenapakah alam semesta ini
yang kita kata begitu cantik ini tidak sesuai untuk manusia. Maksudnya, akan ada satu penghidupan yang abadi, yang kekal di alam yang lain. Saya ingin tanyakan kepada Dr. Daniel, kenapa di sini bukan tempat kita yang sebenarnya? Tapi sebelum Dr. Daniel menjawab, kita akan berehat dulu seketika. Pastikan bersama kita di Halakah. Teruskan bersama Rana, terus memberikan perhatian kepada Halakah dan terus kita berbual dan terus kita berbincang dengan yang berbahagia Dr. Daniel dan juga yang kita kasihi Ustaz Tarmizi. Baik, Doktor, telah pun saya ungkapkan tadi tentang soalan yang saya kemukakan bahawa kehidupan dunia ini bukanlah kehidupan yang abadi. Akan ada satu kehidupan yang lebih indah, kekal, kekal, kekal selama-lamanya. Mohon Doktor ulaskan. Mengapa kena dihancurkan alam untuk transfer ke sana? Ada satu ayat yang boleh membina kefahaman kita berkaitan persoalan tadi. Al-Ankabut ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Kehidupan di dunia ini tidak lain melainkan permainan dan kesukaan sahaja. Tetapi kehidupan akhirat itulah hayawan. Itu kalimat penting yang hendak saya tekan. Allah mengatakan berbanding dengan dunia, yang di sana yang bernama akhirat itu, itulah hayawan, bukan haiwan. Haiwan binatang. Silap sebut, sudah berubah makna. Ini bahasa Arab. Allah kata yang di sana itu hayawan. Saya buka kitab tafsir Ibn Kathir, Ustaz. Imam Ibn Kathir berkata, hayawan yang Allah tegaskan dalam Al-Ankabut 64 bermaksud kekal abadi. Allah nak kita beri tumpuan fokus untuk ke sana sebab di sana kekal abadi. Saya suka Ustaz dan juga Tuan Haji membuat kiasannya, rumah sementara dengan rumah permanen, rumah kekal. Ini baru di dunia. Kan berlaku banjir kan? Berlaku banjir, kemudian dibinalah rumah sementara. Bagaimana rumah sementara itu rupa bentuknya? Seperti kemah. Alah, untuk sementara saja. Anak bertanya pada abah, mak, rumah ni ke rumah kita? Ya, sementara. Temporary house. Rumah yang permanent? Oh, kondo. Oh, apartment. Kita pun tak yang permanent, yang dikatakan permanent. Lebih elok. Begitulah kiasan Allah tentang dunia. Ini transit saja. Ini rumah transit. Rumah sementara, you nak enjoy sangat buat apa? Rumah sementara ni pun 10 tahun hancur, kena repair itu, repair ini. Kena makan anak-anak. Di syurga sana tak ada anak-anak. Di syurga sana tak ada gempa bumi. Di syurga sana tidak ada earthquake. Tidak ada banjir. Tak ada volcanoes. You nak sini ke sana? Kalau kita rasional, nak sana lah. Sini tak hancur, sana tak hancur, sini hancur. Sana tak ada anak-anak, sini ada anak-anak. Jenuh kita repair, kata orang Kodian, kata orang utara. Nak sana, nak permanent. Begitulah kata Allah. Yang di sana itu hayawan. Your true life is there. Hidup kamu di sana itu, itulah kehidupannya betul-betulnya. Sana tak ada stres, Tuan Haji. Stres tak ada. Inilah kajian, umur 8 tahun dah stres. Dah stres dah. 8 tahun. Angkat beg tu pun dah stres dah. Kecil tu. Bayangkan kita sudah berkahwin, berkeluarga. Anak kadang-kadang OKU, Allah uji kita. Stres. Allah kata di sana, jika masuk syurga, tak stres langsung. Tak ada kecemburuan langsung. Tak ada dengki langsung. Tak ada iri hati langsung. You enjoy your life forever. You tak maukah? Itulah hayawan. Fikir punya fikir, maulah. Jika mau, siap sedialah di sini. Untuk beriman, beramal soleh. Sebab itu saya suka satu ayat yang Allah sebutkan tentang kiamat itu. Kita guna kalimat kehancuran sebagainya, kan? Betul. Tak salah. Tapi saya suka kalam Allah pada surah Ibrahim ayat 48. Allah berfirman, "Yauma tubaddalul ard, ghayral ardi was-samawat." Allah guna kalimat tubaddal, tabdil. Menggantikan. Pada hari bumi ini, Allah gantikan.
Pada Ibrahim 48, Allah tak guna kalimat kehancuran. Allah guna kalimat ganti. I'm going to change this world with a better world, with a better life, better. Aku nak menggantikan bumi ini dengan bumi lain dan langit lain yang lebih baik. Ya. Sebab itulah, Tuan Haji, sebagai penutupnya, sering juga orang bertanya saya, mungkin Tuan Haji Ustaz, bincang kiamat ini buat apa ya? Lambat lagi. Nak bincang buat apa? Ya Rabbi, dia tak izin kita bincang sebab lambat lagi. Ya. Dia tak sedar bahawa perbincangan kiamat ini perbincangan untuk bentuk minda. Bila kita bincang tentang kiamat, hari pembalasan, syurga neraka di sana, hisab di sana, kekal abadi pun di sana, tanda-tandanya sudah nampak sekarang. Apa sebab nak kita bincangkan itu? Nak bentuk mindset, nak get ready, nak bersiap sedia ke sana. Bila kita bincang kiamat, kita bentuk pemikiran, dia pasti datang ya, dia pasti berlaku, artinya aku garanti akan pergi ke sana. Aku kena bersiap sedia hari ini. Yang kita nak hasilkan, siap sedia. Persediaan. Jadi perbincangan ini untuk persediaan kita ke sana. Paling penting. Sebagai satu motivasi agama dalam melihat perkara yang bakal terjadi pada masa hadapan. Baik, Ustaz Tarmizi, indikator bagi pengukuhan fakta yang diberikan oleh Dr. Daniel. Masya Allah, jelas sekali. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat 7, di hujung ayat Allah Ta'ala menyebut dengan jelas tentang kelebihan akhirat yang berbunyi, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Qul mata'ud dunya qalil, Qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairun liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kesenangan, harta benda, kenikmatan dunia hanya sedikit. Orang Arab bila sebut qalil, sedikit sangat. Dan balasan pada hari akhirat, itulah yang lebih kekal selama-lamanya. Wallahu alam. Sebab saya ingat satu hadis, Nabi pernah sebut, "Lau alimtum ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum kathira." Sahabat-sahabat, kalau kamu tahu apa yang aku fikir, apa yang aku tahu, nescaya kamu akan ketawa sedikit dan menangis banyak-banyak kerana mengenangkan akhirat. Dr. Daniel, menarik seperti yang telah pun dibacakan oleh Ustaz Tarmizi. Tetapi beriman kepada perkara-perkara berghaib merupakan perkara-perkara samian yang sukar untuk dilihat dengan mata kasar. Bagaimana caranya untuk membuka jendela mata hati bagi dapat menerima dan dijadikan perbincangan kita pada waktu ini sebagai benar-benar sebagai satu spiritual, sebagai satu motivasi dalam kita beriman untuk menempuh kejayaan di akhirat kelak. Ya. Al-Quran mesej agung. Bila kita membaca Al-Quran, kita mendapat pahala. Tapi alangkah lebih baik kita membaca dengan kefahaman seperti Ustaz lakukan tadi. Membaca dengan kefahaman. Bila kita membaca dengan kefahaman, dia masuk ke sini. Ketika dia masuk ke sini, ke hati, dia memberi kesan pada seluruh anggota badan, apatah lagi pemikiran. Itu pertama yang perlu kita lakukan. Mendekati wahyu Allah, membacanya setiap hari, tetapi membacanya walaupun tidak banyak dengan kefahaman. Itu mesej pertama. Mesej yang kedua ialah, beriman dengan hari kiamat ini, mestilah beriman dengan ilmu. Tidak boleh beriman sekadar khayalan igawan. Sebab agama dibina berdasarkan dalil dan nas. Maka bila kita bicarakan dalam sesi halakah ini tentang kiamat, kita bicarakan berdasarkan rujukan. Maka itu juga membantu kita untuk dapat motivasi. Apatah lagi bila kita memahami banyak tanda sudah berlaku. Tadi kita sebut tadi, tanda-tanda kiamat itu baru sikit. Hadis Bukhari mengatakan tidak akan berlaku kiamat, wahai sahabat-sahabat, sehingga Baitul Maqdis dikuasai, kamu dapat kuasai Baitul Maqdis. Di era Umar berlaku.
tidak akan berlaku kiamat, wahai sahabat-sahabat, sehingga manusia mati seperti kambing-kambing mati disebabkan jangkitan. Tiba-tiba berlaku pada tahun 18 Hijrah, 25 orang mati mengejut ataupun mati dijangkiti taun di Amwas Syam. 25 orang termasuk Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu meninggal dunia seperti kambing-kambing mati dijangkiti oleh kuman-kuman. Berlaku dan berlaku. Itu juga akan memberi kesedaran pada kita, semakin hampirlah kita dengan kiamat. Semua itu nak bentuk akhirnya mindset. Dia pasti datang. Semakin dekat. Dan akhirnya, apa persiapan aku? Akhirnya itulah yang paling besar yang nak kita hasilkan bila kita bincang semua ini. Apa persiapan aku? Solat aku macam mana? Aku masih terjebak dengan benda-benda haram, masih berjudi, masih minum arak. Aku tak mau berhenti kah? Itu yang nak kita hasilkan. Bukan sekadar aspek ilmiah yang nak kita bincangkan. Sedap hujah tak? Bukan sedap hujah. Nak hasilkan persiapan. Itu yang kita mau. Itu yang kita cari, Tuan Haji. Ya. Baik, Doktor. Barat juga tidak pernah berhenti untuk bercakap tentang kiamat. Ada banyak teori-teori daripada research yang saya lakukan tentang teori-teori berakhirnya alam semesta ini. Dan yang paling menarik tentang teori Big Crunch. Mungkin doktor boleh jelaskan tentang teori Big Crunch ini. Okey. Terima kasih Tuan Haji. Ustaz, saya pun dah semakin banyak adrenaline yang keluar ni dengan soalan saintifik tadi. Okey, biar saya bicarakan tentang teori di barat, teori orang sains berkaitan the collapse of the universe. Tentang kehancuran alam keseluruhan. Mereka yakin alam akan hancur, pasti hancur. Baik. Bagaimana alam hancur? Soalan besar. Soalan cepu mas saintis barat. Teori pertama mengatakan dia akan hancur dengan the big rip. Big besar. Big rip. Rip ni bahasa Inggeris koyak, Ustaz. Koyak. Jadi alam ini dia mengembang sekarang. This is an expanding universe. Dia akan mengembang. Kemudian macam kita lah belon. Boom. Koyak. Maka alam itu berakhir dengan the big rip koyak. Satu teori. Teori. Teori kedua, dia akan berakhir dengan the big freeze. Freeze seperti ais. Jadi alam ini semakin lama semakin kesejukan. Semakin sejuk, akhirnya dah sejuk sangat. Semua mati, hancur semua. The big freeze. Yang ketiganya, the big slurp. S-L-U-R-P, slurp. Ini teori juga. Seolah-olahnya ada alam semesta lain seumpama kita. Seolah-olahnya ada another universe beside us. Ada alam semesta lain di sebelahan kita yang satu hari akan datang berlanggar dengan kita. Kita hancur, dia menggantikan kita. Take over. The big slump. Yang keempat, big crunch. Yang Tuan Haji sebutkan tadi. Big crunch ini, sebelum ini saya lihat tidak popular. Tapi sekarang, saintis makin ramai mengatakan ini kemungkinan besar cara pengakhiran alam semesta. The Big Crunch. Big Crunch ini apa dia? Iaitu Big Bang membuka, mengembang, Big Crunch menguncup. Jadi itu teori sains. Dan Big Crunch ini bila diutarakan oleh Barat, maka kita terfikir tentang satu ayat. Iaitu Yauma natwis sama katayis sijil lilil kutub. Pada hari kiamat, kami akan melipat alam seperti melipat buku. Jadi Big Crunch, dia seperti melipat. Menguncup. Selepas Big Bang membuka. Quran mengatakan di hari kiamat, kami akan melipat alam. Jadi, Masya Allah. Jadi macam ada sedikit. Saya tak kata itu akidah kita. Ya. Big Crunch bukan akidah kita. Ya. Tapi di sudut penemuan nampak ada sedikit. Yang nak selari dengan natwis sama kami akan lipat alam ini. Insyaallah. Bahawa Al-Quran itu adalah tetap benar. Benar. Kita pegang sebagai satu dalil yang sangat jelas dan nyata. Ya. Tetapi suka kita kaitkan tentang teori-teori sains ini untuk memberikan kefahaman dari segi cara kita berfikir pada alam ini. Tetapi tidak terjejas pun tanpa kita tidak mempercayai sains itu sendiri. Tuan Haji, teori barat bukan akidah kita. Ya. Okey. Baik. Terima kasih Dr. Daniel dan juga Ustaz Tarmizi yang telah pun sejam
bersama kita dalam halakah. Dan telah pun kita ungkapkan tadi kefahaman kita yang penting, kita harus memahami bahawa sesungguhnya bahawa kiamat itu pasti datang. Ya, bahawa kiamat itu pasti akan menghampiri kita sama ada kita suka ataupun kita tidak suka. Namun apakah di antara persiapan yang harus kita lakukan dari segi spiritual dan juga dari segi corak dan pemikiran kita. Bukanlah untuk menakutkan, tetapi jadikan topik ini merupakan satu renungan dalam halakah, insyaAllah. Kita jumpa lagi pada hari dan waktu yang A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litunzira ummal qura wa man